Hubak hak paling molek untuk nak menenangkan jiwa kita. Nak we bersih jiwa kita, nak we harmoni, nak we sejahtera. Hati kita ni salah satunya selawat ke Nabi we banyak. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ni, Tuhan sebut cerak-cerak oleh Quran. Sesungguhnya Allah dan para-para malaikat tu selawat ke Nabi. Ha ni, mulianya Nabi itu. Nabi lain, Tuhan sebut dah kata ya selawat. Ha ni, kita kena mikir ni. Kita kena mikir buat kita. Bahawa kelebihan nak sosok orang Nabi ni, nak pergi banding Nabi Muhammad tak boleh. Bukan dunia saja dah. Akhirat kau lagi-lagi. Oleh itu kita ambillah ayah ibu. Pengajari gapo saja nak tahu kena we belajar. Kena pergi ngaji we banyak. Supaya nayuk kita duk royak saat ni. Ni. Nayuk kita duk royak saat ni. Nak we kita ngaji. Nak we kita pakat cik. Kita ada ngakan-makan. Ngatuk imeh. Ngatuk kotik. Tuk bila dalam kapung kita. Jangan duk saja. Kena cek benda ni makmu ni. Sebab Nabi kita ni yagi, ya hijrah gi Madinah mula-mula yali. Yali namun. Rakyat hodok di Madinah semua ni. Orang tua hanya mana. Jatah hanya mana. Tina hanya mana. Anak yatih hanya mana. Pakai meskai orang bujek. Yali habis. Tu cara barihan, cara tarbih Nabi kita. Tapi kita tak ambil lah kapung kita. Jadi. Kok ni kalau saya kecek dia mau nak murid saya. Dia mau kata ustaz nak kata kok urai lah. Ilaha illallah. Pakai tak kata kok urai. Nak kata kok apa. Urai lain pun nanti itik kami sehati. Tak takut. Tak nak takut. Pau dengan surga dengan aku. Jangan kata niat saya nak kata. Nak beki. Nak tazkirah. Nak peringat teh. Dah kena dah. Dah molek. Dah tak suruh dah berasa lah. Dia kita nak cara ke makmu kita molek dah. Berasa apa? Jaya tak jaya. Bukan kerja kita. Permasalahannya tanya kita buat ke dah. Tuhan tak tanya akhirat esok kita jaya tak jaya. Tuhan tanya kata kita buat ke dah. Kena we ingat sini tu. Kita jadi pemimpin. Jadi kamar-kamar sejik, kamar-kamar sekolah. Kamar-kamar sejik ini Tuhan sebut dalam Quran. Puan, gubernur, nayuk, rakyat menteri. Tuhan tak sebut lah kerana. Besarnya kamakan ahli jawatan kuasa masjid kita. Bukan lu. Kita ada rasa lu. Sebab baru boleh 500. Kita rasa lu. Tapi yang sungguh kamakan lebih besar daripada gubernur puan ni. Di situ hai. Innama ya'muru masajidallah. Ha ni. Kabik tu tak boleh duduk saja kita. Kena cek. Makmum kita duduk lagu mana, lagu mana. Ho ni lepas rogi patihoh. Ha ho ni. Robi Filip kena rog lagi. Atahiyah lagu mana. Cara soli, cara gapa ambil semaya. Ha parduin. Semua najuk duduk oyak saat ni parduin. Benar hok sakut dengan ibadat harian kita ni. Lek kampung pun baik. Ha ni ada nayuk udah mudah kecek. Ha wogi dia oboto tak apa. Mik orang pakar-pakar hok parduki. Ha cara ambil ismaya gi kerusuh gi deknung. Ha kalau rasa pun malah nak buat rumah kita cari orang mai kerusuh kecek nayuk. Boleh buat benar ni. Nanti ada duit di bagi kita duit tak ada ustaz. Tak boleh buat apa ke mak. Lepas tu, rakyat kita duduk lagu mana? Duk dalam semaya tak betul. Ha, dia tanya juga tu akhirat esok eh. Makmummu tak betul mu biasa duk fikir apa kali ambil orang mari kerusuh mari aja. Bah makmum kita lah ni kepala lakon ke sini. Ambil lah tok guru subai biru hijau merah pun hok tiga cahaya mari masjid. Kalau ngajar bekoh bak semaya tadi. Kalau sepah, kalau hak tina dah ngetung, tak payah terotak. Hak jatah dah tengok muai. Ha, ni kata kok gaya dia, ni dia kata-kata kok gaya ni. Hak sungguh tak? Sungguh.
Korang ngetung. Terlupa kata tugas kita tadi duk baca tadi hadis tadi. Wi boleh jadi orang ngajak. Kita nak ngajak orang tak pandai dah. Wi boleh jadi orang ngaji. Orang belajar. Patu jalan jadi orang dengar pula kita. Jangan jadi orang yang kapak tu. Dengar pun tambah, ngajar pun tak pandai. Mengaji pun tambah. Penama tak tahu hak lagu tu. Kita nak tu. Situlah apabila orang kecek kasar-kasar, orang ceramah ustaz mari tegur, mari kritik, kita duk terasa kata ustaz duk kata kita. Padahal kita tak ada jadi kurak. Orang duk berubat kurak, duk pedih apa? Musa duk pedih lah, tak ada jadi kurak. Duk pedih apa dikurak tu, mau dikurak dah tu. Rasa buat kita, jangan terlupa ni, kalau nayuk buat tu email buat dalam rumah. Dalam masjid kita ni parduin. Hak sakut dengan ibadat hari ni. Kita tahu kata Tok Guru memang ajar masjid. Tak ada kira siapa-siapa. Ya tahu. Kata Tok Imam ambil ustaz Tok Guru memang ajar parduin. Pekoh pun baik. Usuh pun baik. Tasawuf pun baik. Kita sengaja ya. Malah gitu. Duduk ngajar wujud ide tu. Lama manung dah. Berdosa kita duduk rumah. Masyarakat kita tiga wilayah di hari ini pucuk bet tak betul. Tahu dah sebab apa? Saya banyak duduk pergi ikut sekolah tadikah. Puk cikgu duduk royak. Oh. Baloh. Orang tua bubuk nak bet dengan budak tadikah. Tua tu gigi tak ada dah. Baik asyik kena, tak tahulah ya. Kita malu, sejik yang jauh-jauh pada jalan, bahasa hengok sikit, orang kapung dalam. Orang singgah pergi jalan, Allah, kapung ni, tu ime, tu kotik, lagu mana, duk lok sekon ni, duk baik tak ada orang, okey. Orang 4-500 orang, beribu-ribu orang lah kapung, duk sekon ni, duk baik. Eh? Patuhan orang nak pucuk mari jadi halal palah jalan dah. Tak belajar. Kalau tu guru ustaz mari tak nak mengaji nak betul tambah. Pak kita nak gapo apa hok kita boleh tiru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa modal kita, bekal kita nak pergi jumpa dengan Tuhan esok? Adakah kita nak duduk dalam keadaan amal ibadat tak saya belajar? Duduk basuh kena. Eh? Hok kita bimbing sekali akhirul zaman ni manusia hok Imam Ghazali kata hok takut sekali ya tahu kata diri ya tu tak tahu tapi ya buat tahu. Ah. Ya tahu kata diri ya tu tak pandai tapi ya buat pandai. Banyak sekali masyarakat Melayu kita ni. Ya tahu kata diri ya semaya tak betul tapi dia kata semaya buat apa betul. Ha ni, banyak juga ni. Ni penyakit yang melandakan orang kita di tiga wilayah. Pah kalau tak mengaji hok 2-3 mata pelajaran, hok nayo dah sebut, hok saya sebut ni, hal lain tak sok kecek lah for kita. Tapi tu wah majlis ni saya dok tekan, dok terak sangat-sangat. Nabi kita kasih kepada Nabi Muhammad. Kita kasih boleh pala tu. Lagi-lagi kata kita boleh tiru pakai cara hidup, cara makan, cara tidur, cara gapoh Nabi Muhammad ni. Boleh pala teru. Sarak, kena buat bersupa Nabi Muhammad. Kena belajar, jangan buat dengan reka. Ni kelebihan kita jadi umat Nabi Muhammad. Kita suap makan ni. Kalau kita jepuk, kita baca doa supa dengan Nabi Muhammad. Kita duduk supa dengan Nabi Muhammad. Boleh pala. Jadi ibadat juga. Bukan semaya best saja. Bukan semaya best saja. Pakai ye. Deh. Ha, pakai serbet. Pakai kepiak. Pakai gamis. Pakai jubah. Untuk nak menghayati, nak menghidupkan sunnah. Jadi ibadat juga. Ayah ibu. Oh ni kelebihan umat Nabi Muhammad. Ni dunia. Jadi hidup royak akhirat ada royak lagi.
Doa dunia ya ni, tak ada ayat lagi akhirat. Dek, oleh itu walau lagu mana sibuk tak mana pun, kita kena tanya oleh hati kita benar-benar kita kasih kepada Nabi Muhammad. Nak kasih